Nama Salsabila Syaira kini tengah menjadi sorotan warganet. Seperti yang diketahui, Rocky Gerung terciduk nonton konser Dewa 19 sambil ditemani wanita yang diduga Salsabila Syaira. Konser Dewa 19 yang digelar pada Sabtu 4 Februari 2023 yang lalu berhasil menyoroti Rocky Gerung yang tampak dirangkul oleh Salsabila Syaira. Lantas, siapakah sosok Salsabila Syaira ini? Ternyata bukan orang sembarangan loh. Sebagaimana telah dirangkum kilat.com dari akun LinkedIn Salsabila Syaira, wanita bertubuh tinggi ini merupakan mantan presenter berita di salah satu stasiun televisi swasta. Pada tahun 2018, ia sempat menjadi pembantu staf khusus Presiden Bidang Keagamaan dalam Negeri Republik Indonesia di Kementerian Sekretariat Negara RI. Adapun Salsabila Syaira ini merupakan lulusan S1 dan S2 dari Universitas Padjadjaran dengan jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Tak hanya itu, Salsabila Syaira ini pun memiliki segudang prestasi. Pada tahun 2018, ia berhasil meraih dua kategori predikat sebagai Putri Indonesia Jawa Barat Best Talent dan Putri Indonesia Jawa Barat Intelligentsia dalam ajang pemilihan Putri Indonesia Regional Jawa Barat. Seperti diketahui, Salsabila Syaira didaulat sebagai perwakilan Putri Indonesia Regional Jawa Barat mewakili Kabupaten Karawang. Adapun saat ini ia tengah aktif menjadi host di kanal YouTube Misunderstanding EDN yang berfokus dalam fenomena sosial budaya dan politik di Indonesia. Ia juga telah mewawancarai beberapa politisi ternama di Indonesia. Di antaranya adalah Bupati Karawang Celika Nura Chadiana, istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya, dan masih banyak lagi. Tak lupa ia juga sempat mewawancarai Rocky Gerung. Diduga, sejak saat itulah ia mulai mengenal Rocky Gerung.